Hey 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 football lovers, Akbar di sini. Selamat datang kembali di channel Timnas Everywhere. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan murah rezeki selalu. Amin. Pada video kali ini, brother, kita akan membahas Serdi Evivano yang dicoret dua kali dari Timnas Indonesia. Klub Bayangkara diserang netizen. Namun, brother, sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut, ada baiknya kalian klik tombol like di bawah video ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Terima kasih. Oke, brother, seperti kita ketahui bersama, Coach Sinteyong kembali memulangkan dua pemain dari pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 di Jakarta. Dua nama pemain Timnas Indonesia U19 yang dipulangkan Coach Sinteyong yaitu Serdi Evivano dari Bayangkara dan Muhammad Yuda Febrian dari Barito Putra. Namun yang tak habis pikir, brother, nama Serdi Evivano bukan pertama kalinya dicoret oleh Coach Sinteyong karena tindakan indisipliner yang dilakukannya. Sebelumnya, Serdi telah dipulangkan pada saat TC Timnas Indonesia U19 di Jakarta pada bulan Agustus lalu. Ia dipulangkan tepat beberapa jam sebelum berangkat ke Kroasia. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menegaskan bahwa tak ada tempat untuk para pemain yang suka melanggar aturan ataupun indisipliner di Timnas Indonesia U19. Dengan sikap yang ditunjukkan oleh Coach Sinteyong yang telah memulangkan dua pemain yang tidak disiplin, diharapkan para pemain yang lain bisa lebih serius dalam menjalani pemusatan latihan. Setelah dipulangkannya Serdi Evivano dan Yuda Febrian dari TC Timnas, Serdi Evivano langsung memprivate akunnya dan Yuda Febrian menonaktifkan kolom komentar. Dengan begitu, brother, netizen pun langsung menyerang klub Bayangkara FC di kolom komentarnya di postingan yang terakhir. Oke, brother, bagaimana tanggapan kalian melihat hal ini? Tulis di kolom komentar. Maka dari itu, brother, mari terus kita dukung para pemain Timnas Indonesia U19 yang saat ini sedang berjuang dalam pemusatan latihan di Jakarta. Dan jangan lupa juga untuk dukung terus channel kami dengan klik tombol like di bawah video ini yang ada logo jempol itu, brother. Komen sebanyak-banyaknya. Salam hormat Timnas Indonesia.